Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyerukan ajakan kepada masyarakat muslim untuk melakukan sholat gaib guna mendoakan Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Seperti yang diketahui, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang di Sungai Are, Swiss. MUI akan menggelar sholat gaib pada Jumat 3 Juni 2022. Ajakan sholat gaib itu dikeluarkan lewat surat seruan pelaksanaan sholat gaib yang dirilis pada Kamis 2 Juni 2022 kemarin. Pelaksanaan sholat gaib dan surat tersebut juga terbit atas persetujuan pihak keluarga. Melalui surat itu, MUI Jabar juga mengucapkan turut berduka atas musibah yang dialami keluarga Ridwan Kamil. Keluarga Ridwan Kamil pun disebut telah mengikhlaskan Eril. Namun, pernyataan resmi dari keluarga besar Ridwan Kamil sendiri baru akan disampaikan hari ini, Jumat 3 Juni 2022. Sebelumnya, Eril telah hilang di Sungai Are sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu. Sudah lebih dari sepekan, proses pencarian Eril tidak kunjung membuahkan hasil.